ayo kita main Power Ranger lagi. Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Dikun. Dan seperti biasa, kita akan bermain Power Ranger lagi. Dan sekarang, gue akan menggunakan Tommy Oliver yang putih, karena kemarin dapat. Oke, tanpa basa-basi, ayo kita mulai permainannya. Oke, saatnya kita bermain lagi. Dan sekarang, sebelum bermain, jadi ini ada karakter baru di sini, namanya Rita Repulsa. Jadi ini karakter yang zaman dulu banget. Dan ada dua, yaitu leader dan assist. Dengan rarity epic. Dan assistnya itu, skillnya itu breaker. Dengan total stamina hanya 3. Oke. Dan sekarang kita akan buka dulu 2 box gratis. Oke, oke. Iya. Biasa aja. Kita buka lagi yang lain. Nope. Biasa aja. Dan sekarang ini adalah tim yang akan gue pakai. Jadi tim Tommy Oliver yang putih. Dengan assist Billy dan Zack yang 2017. Jadi gue sengaja pakai ini karena skillnya itu adalah skill uppercut. Jadi nanti ditendang ke atas gitu dan gue bisa combo dengan skill si Tommy Oliver, yaitu Flying Tiger dan Fainting Rush. Jadi dua skill ini sebenarnya gampang banget diblokir di tengah-tengah. Makanya kalau kita mentalin ke atas dengan skill ini, jadinya nggak bakal bisa diblok. Karena saat musuh terbang, kita nggak bakal bisa ngeblok serangan itu. Oke, kita coba ya. Seperti biasa, kita akan memenuhi corruption box yang totalnya ada 23.000. Dan sekarang ada di angka 21.000 kalau nggak salah. Jadi kurang lebih kita akan bermain 1-3 kali pertandingan. Oke, lawannya Psycho Red Ranger. Ini bakalan susah nih. Tak. Oke, berhasil. Tahan lagi. Flash kick. Dapat. Oke. Tahan. Oh, telat. Ah. Oke. Dapat. Ah. Gak dapat. Oke, kita harus pelan-pelan. Gak boleh salah. Ha. Oke, dapat. Ya, yeah, nice. Combo. Ha. Mundur lagi. Ha. Ya, yeah, gak dapat damage yang dari dekatnya. Ya. Yeah. Oke, di combo dengan Flying Tiger. Nice. Defend. Mundur. Kita yang bales. Ah, gak bisa. Oh, man. Ya. Hah. Berhasil. Damage-nya emang paling gede Sabetro. Oke. Kita lihat apakah langsung bunuh. Oke, 22.000. Berarti sekali main lagi. Kita akan coba. Let's do it. Prepare for battle. Oh ya, ini covernya juga si Tommy Oliver. Jadinya keren. Wah. Udah dari Rita. Wah, ini bakalan seru nih. Ah, ah, tahan. Wah, kencang juga. Oke. Okay. Wow. Skillnya sakit. Dan ini langsung level 4. Ah. Mundur. Wow. Oke. Okay. Tahan. Kok masih kena? Ah, makan tuh. Ah, ah, nggak bisa. Jago banget.
Wah, awal-awal udah level 4. Gila, itu dapetnya dari mana itu? Pasti buka box terus. Oke, oh belum. Berarti satu match lagi. Oke, let's do it. Semoga gak ketemu Rita lagi. Gua belum biasa dengan cara bermain dia. Dan damage-nya gede juga. Tapi dia level 4 sih tadi. Wajar lah. Oke, sekarang lawan Meso George. Tahan. Wow, enggak. Oke. Ha. Ha. Defense. Tendang lagi. Tendang lagi. Kita mundur. Wow. Oke. Okay. Enggak punya blok. Ha. Ah, enggak kena. Tahan. Ah, salah. Ah. Wow. Oke. Okay. Kumpulin energi. Pelan. Ah. Oh, nggak bisa diblok tengah-tengah itu. Iya. Yeah. Ha. Ow. Astaga. Ha. Ha. Dapat. Tahan. Ah. Astaga. Yey. Ya, ah ditangkis. Ah. Astaga. Salah. Oke. Okay. Berarti boxnya sudah penuh dan saatnya kita buka boxnya. Oke, okay, kita lihat ya. Hah. Uang. Power Crystal, oke. Okay. Ya. Yeah. Standar. Terakhir. Oh, nice. Tommy Oliver-nya bisa level 6 dikit lagi. Oke, okay, dan ini juga udah berhasil dibuka. Kita buka juga. Oke. Okay. Wih, nice. Mantap. 7 lagi bisa level 2. Dan ini unlock ini. Dan cek misi. Oh, belum ada misi. Dan... ya, jadi seperti itu permainan dengan menggunakan Tommy Oliver yang putih. Oke, jadi berakhir sudah video ini. Silakan komentar di bawah pendapat kalian menurut Tommy Oliver yang putih. Dan jangan lupa untuk subscribe jika kalian belum subscribe channel Dikun. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.